Usai menghadiri serta mengisi ceramah pada kegiatan Tabligh Akbar yang digelar di Masjid Agung An-Nur Sintang, Sekretaris MUI Ustadz Tengku Zulkarnain diantar Bupati Sintang beserta rombongan menuju Bandara Susilo untuk bertolak dari Sintang. Turut hadir dalam rombongan tersebut Kapolres Sintang dan Danrem 121 Alam Bana Wanawai Sintang, serta Organisasi Islam Sintang sebagai tanda ungkapan terima kasih atas berkenannya kehadiran Sekretaris MUI untuk hadir dan mengisi tausiah agama untuk warga masyarakat di Kabupaten Sintang. Sementara itu, Bupati Sintang Bapak Haji Jarod Winarno menjelaskan bahwasanya kehadiran Sekretaris MUI dalam Tabligh Akbar merupakan hal yang memang sudah dinantikan oleh umat muslim, khususnya di Kabupaten Sintang. Melalui seperti ini ya. Jadi inilah ya yang kami bersama Pak Danrem, Prokopimda upayakan. Tujuannya hanya satu saja, menjaga keutuhan Sintang, keutuhan Melawi, keutuhan Kalbar, keutuhan NKRI. Jadikanlah kami bisa bersaudara dengan bangsa-bangsa yang lain sedunia, dengan suku bangsa kami yang lain di Indonesia. Terima kasih banyak, nanti ke Jakarta kota-kota. Di sela penjelasan tersebut, beliau menghimbau agar warga masyarakat tetap terus menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan rasa syukur serta tetap berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan dan keamanan bersama. Sementara itu, Brigjen TNI Widodo selaku Danrem 121 Alam Banawai Sintang mengharapkan agar warga masyarakat terus membentuk kesatuan yang utuh dan mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan negara dengan menghindari hal-hal yang bersifat perpecahan antar warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Kegiatan dan Zulkarnain selaku Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat berjalan dengan lancar, ini berkat toleransi yang tinggi masyarakat Sintang, saling menjunjung dan saling menghormati, saling menghargai. Ini yang kita harapkan. Siapapun, kegiatan agama harus kita hormati dan kita hargai. Bahkan kalau memang ada kegiatan agama, kita harapkan agama yang lain itu bisa membantu pengamanannya supaya agama yang sedang melaksanakan kegiatan itu bisa nyaman, bisa khusyuk, bisa konsentrasi. Nah, agama yang lain yang menjaga. Ini yang kita harapkan, kerukunan seperti ini. Supaya kita tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan sebagainya. Dan kedatangan Ustadz Tengku Zulkarnain ke sini itu ya menjawab pertanyaan bahwa Sintang itu masyarakatnya sangat toleransi. Tunus Lukman, Sintang TV melaporkan.